Oke guys, kali ini kita akan berburu bahan bonsai baru lagi. Tadi setelah dongkel dari bahan bonsai cherry hutan dan red panama hutan, saya masih bersama lunyu kilat nih. Kita bakal cari bahan-bahan bonsai baru lagi di sekitaran sawah. Mungkin ada bahan-bahan yang memang bisa dibonsai. Kita belum tahu di sini karena baru sekali ini kita jalan ke sini. Tadi di situ ada bekas sisir, bekas dongkelannya orang mungkin. Oke, lanjut. Let's go atau check it out guys. Juga ada bahan bonsai waru, tapi kita nggak berani mau dongkelnya karena ini punya orang buat apa namanya penahan longsor, dan tadi yang red panama itu bisa disambung dengan ini bonsai waru guys. Oke, kita let's go. Batangnya besar guys di sana tadi seperti oke, let's go ke sana guys. Lunyu kilat dapat juga ini, tapi entah dimarah nggak guys kira-kira. Apa kita tinggal dulu nih guys? Tinggal dulu aja. Besok ya. Kalau ada orangnya guys ya. Ini kebenaran orangnya juga nggak ada sih. Ini dapat banyak juga ini benar ya. Bawah itu kan. Oke, kita let's go, siapa tahu di sana ada yang ada orangnya. Kita nggak berani juga guys karena itu di pinggir kebunnya orang. Pinggir apa buat nahan longsor. Tapi kita lihat ada bahan bonsai saga sepertinya. Kita let's go guys. Wah, mantep ceng warunya guys. Jadi kita cari batang-batang, tancepin aja hidup sebenarnya guys. Gak bawa pancing kita guys. Ini kita ngevlog dulu ya. Bisa naiknya ke sana. Kalau bisa naik guys. Saga bukan tuh. Saga petai guys ternyata. Tuh. Bukan saga asem. Kita lanjut lagi cari jalan ke sana itu. Oke, let's go guys. Bonsai entah apa. Dari jauh seperti sisiran, tapi bukan nih guys. Bukan guys. Kayak ini cincau guys tuh. Itu cincau. Kita bakal lari ke. Kita lihat di situ ada waru lagi guys. Let's go, let's go. Ke sini, terus ya. Tempatnya guys, kita bekasnya udah banyak yang ngintip nih guys ya. Kita let's go, kita let's go ke atas guys. Atau ada bahan bonsai terbaru dan terbaik. Mana ini? Terus. Sini agak kayak gini guys jalannya guys. Kita bawa tripod kita. Bang. Kembang pak. Oke guys, kita lanjut guys ke atas guys. Mungkin di sini pinggir-pinggir ini mungkin ada guys, kita nggak tahu juga. Itu apa guys? Mana guys? Bukan bukan. Viewnya sangat bagus guys. Cuacanya bagus. Kita tutup dulu sampai sini guys. Nanti kita lanjut lagi di lokasi karena cukup panas banget nih. Oke, check it out. Jambu. Mana jambu? Aduh, dicolongnya guys. Ini saya yang dapat yang. Saya agak senang yang nggak mentah guys. Kriuk-kriuk. Oke, kita lanjut. Mungkin di situ ada sisiran. Saya kurang tahu kayaknya. Di sini belum. Nah, cari. Check it out.
mungkin istirahat dulu di atas sana sambil lihat pemandangan apa namanya kota Liwa dari atas ini. Pemandangan sangat bagus ya, dan nanti ada gunung Pesagi juga mungkin kalau terlihat. Kita istirahat di sana sebentar. Ini udah setengah hari ini. Gak bawa minum juga, guys. Mudah-mudahan dapat bahan bonsai sisir di sini, guys. Kita nggak tahu, itu ada ibu-ibu ngoret di sana. Nanti kalau di... itu kayaknya sisir, guys, yang di atas itu ya. Itu ya. Ya kan? Kita bakal lihat ke sana, guys. Istirahat. Mudah-mudahan ada yang belum didongkel orang di sini. Kita let's go, guys. Istirahat. Sisir itu yang, hah? Tuh. Nanti kita tanya, guys. Nah itu. Tuh pemandangannya, guys, belum kelihatan. Sedikit lagi kita bisa lihat pemandangan kota Liwa. Nah itu, guys. Tuh view-nya sangat bagus, guys. Ini kota Liwa. Ini Gunung Seminum, danaunya belum kelihatan, guys. Kita deketin lagi dikit. Nih, ini kota Liwa nih, guys. Dan ini Gunung Seminum. Oke, let's go lagi. Tuh di sana udah dibuka nih perkebunan. Mantap, guys. Pemandangannya luar biasa. Dan di sini cuacanya dingin, guys. Ini sekitar berapa ribu meter, ya? Mana om rasanya, om? Lelah, guys. Lelah. Sudah 2 bulan, guys. Sudah lama kita nggak naik gunung seperti dua ini. 2 bulan nggak pernah naik gunung, masuk ke hutan-hutan, guys. Kita selama apa? Putri Malu ya. Putri Malu. Putri Malu viral. Kita cari bahan-bahan di pinggir jalan, pinggir guys. Jalan, bukan di gunung lagi. Nggak pernah naik-naik kayak gini. Jadi ini sensasinya pertama luar biasa. Pertama kalinya kita ya. Nih pohonnya, guys, masih asri banget. Asri. Dan di bawahnya ada perkebunan kopi. Jadi ini batas-batasan maksud saya, guys, yang kawasan sama yang bukan. Jadi masyarakat di sini di apa fasilitasi ya, yang hutan marga yang bisa ditanamin kopi dan mana yang tidak. Nah yang ini udah kawasan nih, ini tidak boleh ditebangin pohon-pohonnya. Yang sebelah sana ya. Sebelah sini udah kawasan, sana itu masih alami semua, guys. Ke atas sana hutan TMBS. Jadi kita ini nggak sembarangan di sini juga, guys. Banyak yang komen-komen hutannya kok ditebangin, itu karena mereka tidak tahu, tidak pernah ke Lampung mungkin ya, kayak gitu kan. Jadi intinya ya biarin aja lah. Yang penting cekidot, guys. Kita adventure lagi nih, hunter sambil jalan-jalan ke hutan. Cekidot. Oke, guys, kita lanjut. Nah, kita akan masuk hutan. Walaupun kita nggak dapat bonsai, kita setidaknya mengenal alam lebih jauh, guys. Seperti apa dalam hutan. Dan di sini banyak keladi-keladi, tanaman hias. Saya masih ditemani dengan lunyu kilat, guys. Setelah tadi istirahat karena terlalu lelah, nggak mau minum, guys. Mana, guys? Oh iya, guys, di sini juga ada berry hutan, berry ungu, tapi yang hutan ini lagi calon bunga. Kita masuk ke sini, guys. Sebelum masuk kita assalamualaikum dulu, guys. Assalamualaikum. Oh ternyata di sini kebun kopi, guys. Hutannya cuman segini. Hai. Saya kirain ini masih hutan, guys. Ya ada bunga cantik bener ini, guys. Bunga bagus bener buahnya. Nah, saya belum tahu namanya, guys. Atau ini beri ungu atau bukan. Tapi ini bagus, dan di sebelahnya ada tanaman hias keladi, guys. Nanti bakal kita tanya sama lunyu kilat apa dia tahu. Ini bunga apa, buah apa? Tapi enggak kita. Ini sepertinya bagus dibuat bonsai ini. Ya, guys. Cekidot, kita tunggu, guys. Hei, lunyu kilat. Ini menurut sampean bagus enggak buat di bonsai? Ini yang menurut saya yang beri ungu bener yang ini. Tuh. Menurut sampean bagus enggak ini? Sangat. Tuh, lihat. Batangnya dia lentur, guys, tuh. Dongkel enggak ini, guys? Dongkel, guys. Dongkel. Tuh, lihat bagus ini. Enggak berhenti ini, guys. Wes, itu ada 2. Akhirnya kita satu-satu dapat 2, guys. Itu satu. Oke, guys, kita ini menemukan satu. Dari biru, biru apa ungu nih, guys? Biru keunguan. Biru, biru muda ya. Biru muda, biru langit. Nah, ini dia kita menemukan dari
biru langit, guys. Nah, ini jadi bakal, ini sangat seram sekali nih. Kita di dalam hutan, nanti guys. Dan cekidot. Unik, guys. Jadi di hutan tuh sangat kaya, guys ya. Menyediakan apa saja. Jadi ini rencananya kita ambil ini berkayu, guys ya. Berkayu, jadi, guys. Kalau untuk nama latinya belum tahu. Nanti belum tahu nih kita ya. Kita nunggu para komentar. Para komentar, kalau kalian tahu tanaman ini boleh komen aja di bawah, guys. Oke. Okay. Let's go ya. Ambil, guys. Oke, let's go. Itu ada dua pohonnya. Kamu ngambil enggak? Ngambil lah yang ini. Hah? Bukan yang atasnya. Ada video ini enggak? Hah? Video ini enggak? Kok kentenan ya? Oke, guys, di sini agak gelap tapi nggak apa-apa, guys. Jadi ini untuk batangnya seperti itu. Perantingannya bagus, guys. Mantap ya, Om. Bagus. Jadi perantingannya mantap. Kita nggak usah mikirin bawahnya seperti apa ya. Ditanam hidup. Yang penting hidup dulu ini, karena buahnya sangat unik, guys ya. Batang keras nih, guys. Keras kan? Ya makanya. Nah, menurut saya udah pasti, guys, bisa di bonsai itu, udah pasti. Bergaji nih. Lagi ya. Kita masuk hutan terlalu dalam nih. Terlalu dalam enggak, Om? Nih, kalau menurutmu, Om? Ya, sebenarnya terlalu dalam, tapi saya tadi udah ngomong kayak gitu malah. Tapi sebelahnya kebun kopi, guys. Sebelahnya kebun kopi juga ya? Saya udah jelasin tadi ke ini. Oh, pemirsa. Gitu ya. Pas saya udah nyampe sini kok kebun kopi lagi. Wow, ini berkarakter, guys. Mantap ya? Keren pendek, ya. Oke, guys. Ayo, tarik, guys. Aduh. Jadi harap maklum ya teman-teman, arah geluduk ataupun unjuk kilat. Jadi ini emang agak lama, tapi nggak apa-apa, guys. Kita harus ekstra hati-hati untuk pengambilannya agar akar serabutnya itu bisa ikut, guys, begitu, biar nggak putus. Ini belum ada yang pernah nanam menurut saya. Asli belum ada kalau ini. Ini jenis baru ya, Om ya? Baru lagi nih. Apa? Berry biru langit. Wow, guys. Wow, mantap, guys. Ini kita nanamnya. Gimana, Om? Nanam menurutnya. Dipotongin dulu, guys. Saya takut ada pacet di sini, guys. Tapi nggak tahu juga kita kalau tanaman ini beracun atau enggak ya? Jangan dimakan. Jangan dimakan. Siapa juga yang mau makan, guys. Karakter batangnya, guys. Luar biasa, guys. Jadi ini, itu. Kayak gini potnya kepanjangan. Panjangan ya? Ini. Tapi biarkan hidup dulu itu, Om. Nah, gini aja lah. Gitu aja dulu ya. Ini saya buang yang ini. Oke. Satu ranting aja, guys. Mm-mm. Keras batangnya, guys. Jadi kalau batang keras, udah pasti bisa dibonsai, guys. Kita tunggu hidupnya nanti suburnya seperti apa, guys. Kalau emang hidup, kita bakal cari lagi ini. Karena unik, ya. Karena unik. Ini buat bonsai-bonsai penjing. Penjing ya? Nah, ini udah gini aja nanti. Oke, mantap, guys. Ini okay. Buahnya. Seperti apa buahnya? Lupa dipoto. Oh, itu dia buahnya, guys. Di sini nih, biar terang. Jadi seperti itu buahnya, guys. Ya, foto. Luar biasa. Oke, guys. Nampaknya udah saatnya kita yang dongkel kali ini, guys, karena ada dua ya, Om ya, dua. Yang di sebelah sana ada. Jadi oke, okay, let's go. Oke, okay, guys, kita lanjut nih. Pendongkelan kedua dari Lunyu Kilat. Lunyu Kilat. Jangan lupa subscribe, guys. Channel saya. Ya. Arlo Geluduk. Ya, boleh juga. Kita subscribe semua, okay, guys. Kalau nggak mau subscribe, setidaknya like, guys. Oh, ini unik, guys. Wah, kalau nggak tuker aja, guys, kayaknya, guys. Gimana kayak tuker? Hah? Kalau tuker? Hah? Nanti dulu, guys. Ayo lah. Kita lihat, guys. Mantap, guys. Luar biasa. Tuker aja, guys. Jadi kita langsung cabut aja, guys. Iya. Bunuh serabutnya lebih. Potong aja itu bawahnya tuh. Itu akarnya udah ini. Guys. Potong segini ya. Atasnya benar. Pepet, pepet. Tapi kasihan, guys. Enggak. Gak apa. Pepet. Nanti kasih batu itu. Oke, okay, guys. Tuh, guys. Oh, keras, guys, ternyata, guys. Wow. Kita lihat, guys. Itu dia. Oke, kita potongin dulu, Om ya. Potong. Kita potong segini nih. Kita keluar dari dalam hutan yang ini. Konon katanya angker. Asli angker ini, guys. Merinding. Jadi kita banyak-banyak doa di sini. Kita lanjut ke sana? Lanjut, ya. Oke, kita keluar dulu, guys. Cekidot. Mungkin di sebelah sini kita cari pinggiran bakal ada, enggak tahu. Oke, let's go. Dapat tiga nih. Ini yang ini dua jenis, yang kata berry biru tadi dan ini yang mirip anting putri. Nanti saya tunjukin bunganya mana.
Ini sangat mirip anting putri dan apanya, melati guys, tapi ini menjalar. Oke, let's go, kita lanjut cari lagi bahan-bahan terbaru yang ada di Lampung Barat. Cekidot.